Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan berita-berita hangat, berita artis paling panas di Malaysia pada ketika ini. Sebelum kita mula, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Terima kasih. Berambus dari hidup aku, Zarinah Zainuddin berang dengan komen negatif netizen. Zarinah Zainuddin, 53, berang apabila seorang netizen menulis komen berbulur kecaman hanya kerana pelakon itu berkongsi kesedihan di media sosial selepas kehilangan bapa tersayang, menyifatkan individu terbabit sebagai bodoh dan tidak berperasaan. Zarinah memaklumkan perkongsiannya itu hanyalah untuk berbagi pedoman dan peringatan dan bukan untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Saya tak suka bercakap kasar, tetapi orang ini bodoh dan tiada perasaan. Kau berampus dari hidup aku. Kau tak faham, aku nak kongsi supaya jadi pedoman dan peringatan untuk engkau orang yang masih ada mak bapa, bukan cari perhatian. Saya tak suka orang macam ni. Kurang ajar, kau rasa kau hebat. Siapa sakit hati? Saya blok luahan geram. Pengguna Instagram berkenaan yang menulis komen ketika artis itu bersiaran langsung di platform itu pagi tadi mendakwa Zarinah meminta perhatian dengan merakam dirinya menangis ketika meluahkan kesedihan depan kamera. Kalau menangis tak payah buat live, itu namanya minta perhatian, tulisnya. Bapak Zarinah Zainuddin Ibrahim, 70, meninggal dunia pada pukul 6.40 petang semalam akibat kanser tahap 4.